Gubernur Aceh Puji Ganjar usulkan pejuang Aceh jadi pahlawan nasional. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengapresiasi perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada salah satu pahlawan Aceh Pocut Merah Intan. Diketahui sebelumnya Ganjar mengusulkan Pocut sebagai pahlawan nasional. Adapun usulan ini disampaikan Ganjar pada saat berziarah ke makam Pocut pada Hari Pahlawan tahun lalu. Pocut merupakan pejuang Aceh yang dibuang oleh Belanda ke Blora, Jawa Tengah. Pocut pun tinggal di Blora hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di sana. Sementara itu, Ganjar mengungkap pengusulan Pocut sebagai pahlawan nasional berawal dari upacara Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 di Asrama Mahasiswa Aceh. Kebetulan nama asramanya Pocut Merah Intan, dari situ kita jadi tahu ternyata makamnya di Blora. Akhirnya kita ziarah dan bersih-bersih makam dan tercetuslah ide pahlawan nasional, jelas Ganjar. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.